Mak, aku izin sama mahal ini ya. Oh, mau ingat mau santai-santai nikmati Bali. Ini baru jam 9. Ya, aku ajak mahal ini pulang 8:30 lagi. Dekat dengan memes prameswari tapi pilih bertemu orang tua mahal ini, Billy Syahputra, karena seperti diketahui, Billy Syahputra saat ini diisukan tengah dekat dengan dua wanita cantik pasca putus dengan Amanda Manopo. Adapun dua wanita yang saat ini sedang dekat dengan Billy Syahputra yaitu Memes Prameswari dan Mahalini. Dalam beberapa kesempatan, Billy Syahputra bahkan terlihat menjalani kedekatan dengan Memes Prameswari. Namun banyak yang menganggap, kedekatan Billy Syahputra dan Memes Prameswari itu tidak lebih dari sekadar gimmick. Menariknya, dalam kesempatan lain Billy Syahputra justru lebih dulu bertemu dengan orang tua dari Mahalini. Pertemuan Billy Syahputra dan orang tua Mahalini itu terungkap di kanal YouTube Trans7 Official yang diunggah pada Rabu, tanggal 9 Juni tahun 2021. Menurut adik mendiang Olga Syahputra itu, pertemuan dengan orang tua Mahalini saat dirinya sedang berlibur ke Bali. Karena pas gue kebetulan di Bali sekalian liburan, sekalian juga ada kerjaan dan juga kebetulan Mahalini orang Bali, ucap Billy Syahputra seperti dilansir dari YouTube Trans7 Official. Rupanya, ketika Billy Syahputra sedang berada di Bali, ia sedang membuat proyek untuk konten video YouTube miliknya. Meskipun Billy Syahputra kerap diisukan dekat dengan wanita, namun ia selalu menampik jika tidak ada hubungan yang spesial. Dalam hal kedekatannya dengan Memes Prameswari, Billy Syahputra menganggap sebagian dari tuntutan pekerjaan. Saat sedang bekerja, profesionalitas keduanya dilakukan semata-mata hanya untuk melakoni peran. Maka, setelah tuntutan pekerjaan selesai, hubungan Billy Syahputra dan Memes Prameswari kembali seperti biasa. Lantaran dianggap settingan oleh netizen, namun sepertinya tak terlalu dipikirkan oleh Billy Syahputra maupun Memes Prameswari. Akan tetapi, meskipun hanya sekadar sebagai tuntutan pekerjaan, kedekatan keduanya memiliki chemistry dan terlihat sangat serasi.